Halo teman-teman, selamat datang di channel Kids Game TV. Di video kali ini kita mau bermain game restoran makanan Ramadan. Yuk langsung aja kita mulai gamenya. Nah, ini pelanggan pertama kita teman-teman. Yuk kita beri dia tempat duduk. Kira-kira dia mau pesan apa ya? Oh, dia mau pesan es cincau. Yuk segera kita buat. Pertama-tama, kita isi gelas dengan gula merah cair. Kemudian kita masukkan cincaunya. Selanjutnya kita masukkan kolang-kaling. Kita beri santan. Terakhir kita beri es batu. Oke, selesai. Es cincau siap kita hidangkan. Wah, sepertinya dia suka teman-teman. Iya, dia suka. Nah, ini pelanggan kedua kita. Kita beri dia tempat duduk. Dia mau pesan apa ya? Oh, dia mau pesan kolak. Yuk segera kita buat. Nah, pertama-tama kita kupas kulit singkongnya. Kemudian kita potong kecil-kecil. Selanjutnya kita masukkan santan ke dalam panci. Lalu kita tambahkan gula merah cair. Sekarang kita masukkan singkongnya. Nah, kita nyalakan kompornya ya teman-teman. Kita masak sampai matang. Matikan kompornya ya teman-teman. Oke, selesai. Mari kita hidangkan. Wah, pelanggan kita suka dengan kolaknya teman-teman. Pelanggan ketiga kita, dia memesan bakso. Yuk segera kita buat bakso untuk pelanggan kita. Pertama-tama kita masukkan mie ke dalam mangkuk. Kemudian kita tambahkan bakso. Kita beri sayur. Dan kita tuangkan kuah kaldu. Jangan lupa kita beri kerupuknya ya teman-teman. Oke, siap kita hidangkan. Wah, pelanggan kita suka nih teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya ya. Dadah!